dari Satreskrim Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi yaitu yang kita sebut dengan ganjal ATM. Jadi ini merupakan sindikat yang telah melakukan beberapa kali kejahatan pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi ganjal ATM. Dan dari hasil pengakuannya sudah melakukan kegiatan sebanyak 18 kali. Jadi sudah melaksanakan kegiatan 18 kali. Ada di Kota Cirebon sebanyak 10 kali, di wilayah Kabupaten Cirebon sebanyak 5 kali, dan 3 di wilayah Indramayu.